Mana? Oh iya nih, ada yang hijau-hijau nih. Apa ini? Garut. Wih, Garut. Cakep nih bahannya nih, Garut nih. Spesialis Garut. Ini pasar Kebayoran. Tuh, Kebayoran terkini ya. Bang Ali baru buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat yang alhamdulillah, setelah beberapa hari kita ngacak-ngacak Surabaya, Malang dan sekitarnya, sekarang kita balik lagi ke kandang, yaitu di Pasar Kebayoran, salah satu pasar batu akik yang ada di sini. Coba kita review beberapa koleksi-koleksi yang ada di sini. Tadi saya sudah mulai di sini opening. Kita di lapaknya orang Jepang ini ya. Nih, iya lagi. Pede banget ya. Ini ada katanya batu apa ini? Lumut. Garut. Oh, Garut ini. Kita kasih berapa? Harganya? 50.000 aja nih per keping. Tuh, 50.000 saja. Asli natural. Natural ya, alam ya. Nah, ini bisa jadi 2, bisa jadi 3 ya. Tuh, 50.000. Banyak sih sebenarnya dalam sini nih. Oh, ini Labrador. Tuh, Labrador. Nah. Labrador kita kasih berapa nih? 30.000. Oke. Okay. Labrador 30.000 aja tuh, sampai samping-sampingnya tuh nyala ya. Kayak kalimanya tuh. Cakep nih. 30.000 bisa jadi 4, 3 atau 1. Tergantung mau ukuran apa ya. Ini apa nih, lumut? Oh, Aceh. Ini jenis Aceh nih katanya nih. Ini juga cakep nih. Aceh punya ini mah. Ini cempaka nih kayaknya nih. Banyak juga bongkahannya dia nih. Cempaka ada, hati ayam ada. Ini apa? Yaman? Yaman. Oh, ini ada bahan Yaman nih. Yang nyari bongkahan Yaman ada nih di lapaknya orang Jepang nih. Bongkahan Yaman. Berapa kita kasih? 30. Woi, bahan Yaman 30.000. Ini bisa dibilang kecubung api, bisa Yaman ya, 30.000. Oke, oh ini juga ada nih. Ini sama. Terus kita juga di sini ada beberapa pilihan lain jenis apa ya di sini ya. Oh ini nih, teratai. Teratai berapaan? Teratai 25. 25.000 nih teratai. 25.000 saja. Ini kayak ametis ini ya, nih. Ametis bagus ini berapa nih? Kita kasih berapa nih? 50. Warnanya enak ya? Iya, cakep. 50.000 aja. Ini bongkannya juga antik nih. Apa nih? Suji. Bagus ini berapa? Sama. Sama ya. Kalau mau nawar, nawar langsung ke orangnya aja. Ini kecubung es ya? Apa yakut? Yakut ya. Intinya kita buka di sini tiap hari ya. Kita lapak itu buka tiap hari ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau ke sini datang aja kalau bisa jam 10 ke atas lah ya. Tapak jalak nih, oh tapak X. Ini bongkahan. Tapak jalak ya? Oh, atas ya gini nih. Bisa dibilang tapak jalak, bisa juga tapak X. Ini yakut juga nih kayaknya nih, kristal nih. Nogo Sui? Klawing ya? Iya, klawing. Nogo Sui. Nogo Sui. Bukan Nogo Sui ya, Nogo Sui. Wih, banyak bongkahan-bongkahannya nih dia nih. Tadi ada yang dari jauh, saya lihat mana ya? Itu apa aja? Tuh, dilihatin. Oh, ini bongkahan apa? Apa dia maksudnya? Oh, ada seratnya ya, motif ya. Fosil kelor. Jadi di lapak beliau ini banyak bongkahan ya. Jadi teman-teman tinggal merapat tuh, bongkahan-bongkahan tuh. Di sini juga ada gelang-gelang, ada cangklong. Cangklong kita dari berapaan? Hah? Cangklong ya, bambu ya?
kayu gading. Oh, kayu gading. Pantesan warnanya kayak gading ya. 30 ribuan aja. Nah, 30 ribuan aja. Murah meriah ya. Oke, mana lagi? Itu ada kujang tuh, kujang dari tulang ya? Ini. Kujang dari tulang. Ay, mama. Kita kasih berapa nih? 30 aja. 30 ribu. Ini bisa buat gantungan ini ya. Gantungan tas, gantungan kunci itu 30 ribu. Ini tulang apa-apa sih? Tulang. Tulang apa? Tulang kodok. Tulang apa? Sapi. Oh, tulang sapi. Tapi kreatif ya bikinnya ya, tuh. Ah, mantap. Tuh banyak banget tuh di situ, ada gelang, ada keris. Oh, ini jarang ketemu, apa ini? Bambu jadi batu kembar. Oh, ini bambu. Bambu petuk jadi batu. Tuh, bambu petak. Dikutuk berarti dia ya. Bambunya dikutuk berarti ya. Iya. Bambunya jadi batu. Aduh, Kang Medi sampai ketawa, Kang Medi. Umurnya belum tahu berapa. Iya, tahun. Betul. Ini kayaknya lebih tua Abang daripada dia enggak? Tua dia. Oh, tua ini. Oh, tua. Kita kasih berapa nih bambunya nih? Bambunya kasih aja sampai aja. Oke, bisa buat hiasan di rumah ya? Buat yang buat pipa rokok. Oh, kan? Bisa. Oh, iya. Pipa rokoknya banyak lubangnya. Oh, iya. Tinggal ditambahin bor dikit ya? Iya. Udah ada lubangnya itu. Ada lubangnya. Iya. Tapi kan rokoknya enggak muat. Hah? Harus dirapin lagi ya? Iya. Kalau bor yang buat asapnya udah ada. Udah ada ya, betul. Buat asapnya di sini aja nih. Iya. Di sini. Oh, di sini. Oh. Oh. Oke. Mabok dah. Mabok. Aduh, Bang Jepang bisa bercanda juga nih. Iya. Pokoknya sesuai selera ya. Oke, siap. Cakep nih. Jarang ada itu ya. Tuh, barang-barang itu juga kita punya. Itu ada jam segala, ada cincin juga yang udah ada ringnya. Variasi di sini, bongkahan juga ada. Ini yang di plastik ini paketan, tinggal negering ya. Iya, mau dipaketin. Nih, mau dipaketin. Kita kasih berapaan satu paket? Satu paketnya berapa? Nah, cepet aja ya. Ini jadwal seribuan aja. Isinya banyak loh ini. Virus ya? Macam-macam. Ini juga nih ada. Jadi di sini tuh mulai dari barang-barang antik, yang antik-antik gitu ya, yang unik-unik, barang-barang lawas banyak di sini. Ini satu paketnya berapa? Paketnya 100 aja. 100 aja ya? 100 ribu aja, mama. 100 ribu ada lapis lajulinya, cempakanya, pasir emasnya, kalsedon. Lengkap. Juga ada nih antik-antik. Jadi di lapaknya orang Jepang ini banyak sekali pilihannya ya. Teman-teman tinggal merapat aja. Halo. Oh, ini yang nyari gelang-gelang tuh. Kita kasih berapa nih? Kasih aja 50 aja. 50 ya, titanium ya? Titanium. Wih, cakep nih ringnya nih. Ada batunya. Tinggal pakai ya. Ini juga gelang nih. Kita pancawarna apa fosil ini? Itu fosil. Fosil ya? Udah titanium juga lagi ringnya ya? Fosil bambu. Oh, fosil bambu ini jarang ada nih. Fosil bambu. Tuh. Jadi batu bambunya. Jadi fosil ya? Tapi belum tahu juga umurnya. Iya, betul. Umurnya apakah lebih tua daripada yang dagang atau lebih muda? Intinya banyak nih, satu plastik di situ juga ada. Kalau yang udah naik ring yang di pojokan itu dari berapa sampai berapa? Oke, pokoknya kita ada yang ada harga dari 50 ribuan, ada juga yang lostun ya. Nah, di sini juga banyak nih, ada keris, ada cangklong. Kita buka tiap hari. Dari jam berapa kita buka? Dari jam 7. Oke. Jam 5 lah. Oke, berarti tinggal bilang aja di kolong Bayoran lapaknya Bang Jepang ya. Iya. Oke, siap. Bang John atau Bang Jepang ya? Jepang aja. Oh, Jepang aja ya. Iya. Oke, Bang Jepang, terima kasih nih udah dikasih izin nge-review. Mudah-mudahan setelah kita review makin rame usahanya. Iya. Penjualannya makin berkah dan makin rame, makin banyak yang datang, bukan cuma nonton tapi beli ya. Oke, ini karena mau siap-siap ya. Mau siap-siap ya.
kok berubah jadi hitam gitu tadi. Oh iya, setelah saya ada makin parah. Oh siap, oke okay. Oke okay, dilanjut aja ya. Saya pindah ke lapak lain lagi. Oke okay, sahabat Daeng, itu tadi hasil review saya di lapak Jiban Jepang. Bagi teman-teman yang mau lagi, selama rapat di kartu jualnya banyak, harga terjangkau, banyak sekali barang-barang antik murah dan juga terjangkau. Sampai ketemu lagi, salam kopi gratis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.